kesiapan masyarakat mulai patuh tadi terjadi laka lantas antara bis dengan sepeda motor, yang mana pembonceng sepeda motor meninggal dunia di rumah sakit. Kemudian untuk proses selanjutnya masih kita dalami dan masih dalam proses penyidikan. Kemudian rekan-rekan. Oke, untuk sejauh ini yang sudah diperiksa siapa aja nih, Den? Untuk sejauh ini baru kita periksa yaitu sopir bis tersebut dan kernet bis tersebut. Ini kan? Kalau dari penuturan sopirnya sendiri seperti apa dengan kecelakaan ini? Dia tidak melihat atau seperti apa? Dari pemeriksaan awal, interview awal, sopir bis memang karena jalannya rame, kemudian sejauh ini memang tidak melihat. Namun kita belum mendalami sejauh mana kebenaran pemeriksaan tersebut. Untuk sopirnya sendiri berarti sekarang di Polres Gintan? Diamankan di Polres Gintan.